kami sampaikan pada 1.600 terbaik. Apa kepemimpinan yang dibutuhkan di era digital ini? Ya, yang pertama adalah visioner. Pemimpinan berikutnya adalah risk taker. Ya, berani ngambil risiko. Anda jangan jadi pemimpin kalau tidak mau mengambil risiko. Yang berikutnya adalah Anda harus inovatif. Maka Jawa Barat tadi saya butuh apps buat berdagang dengan petani. Berikutnya adalah agent of. Kenapa harus jadi agent of change? Karena Indonesia ini negeri indah, banyak masalah kita. Anda harus peduli, Anda harus menjadi agen perubahan. Problem solver juga, ya, selalu memberikan solusi terhadap masalah.